Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Hari ini kita akan membuat sebuah mic wireless. Nah, ini barang-barangnya yang kita sediakan power supply. Ini power supply-nya 12 volt dan modul. Ini sebuah modul FM yang seperti ini copotan sih sebenarnya. Ini copotan dari speaker aktif seperti ini wujudnya, dan ini mikrofon pasangannya. Mikrofonnya digital, kalau dihidupin seperti ini digitalnya. Channelnya pakai FM, jadi nggak pakai ini juga bisa pakai radio, tapi radionya radio tuner. Lalu kita main di berapa kita sesuaikan di channel yang ada di sini. Nah, itu 754,2 itu frekuensinya. Jadi ini adalah pasangannya, teman-teman. Ini sebenarnya ada mikrofonnya, ada dua pasang, tapi ya namanya barang luruh, dapatnya satu aja, yang sepasang nggak ada. Ini kita dapat modulnya dikasih cuma-cuma. Ada power supply juga, ini jack mic yang kita butuhkan, jack mic juga nanti kita colokan ke amplifier atau speaker aktif, colokan AC. Dan kemudian karena ini membutuhkan dayanya cuma 9 volt, saya menggunakan penurun tegangan, yaitu step down ya, 78M09 atau 7809. Ini juga copotan, enggak baru nih, bekas solderan tuh, masih ada lopetnya, barusan tak copot. Jadi langkah pertama yaitu kita akan ubah arus power supply ini. Ini sama sih power supply-nya dengan power supply DVD player, tapi di sini enggak ada 5 voltnya, jadi kita harus buat 5 volt ya, DVD 5 volt dan 12 volt, dan ini membutuhkan daya 9 volt. Jadi ini mau tak rubah dulu, nanti kita lanjutkan sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Jadi kalau untuk kutub tengah nih, kaki tengah, kita dapatkan kaki negatif, dan yang sebelah sini ini kutub positif di sebelah kiri. Ini yang masih cash 12 volt dan outputnya ya ini, yang sebelah kanan saya ini 9 voltnya. Oke, coba kita uji ya. Anda mati multi tester saya. Awas kesetrum mas, yo hati-hati. Tukang servis amatiran yang ini kadang-kadang yang kesetrum barang. Itu 12 volt dan ini 9 volt. Oke, sudah selesai. Buat arusnya sudah jadi. Jadi kita tinggal cari tahu data set di sini. Oke. Untuk ini VCC. VCC berarti nomor 2. Nah, ini ground, ini positifnya atau 9 voltnya. Oke, tak pasang dulu ke sini. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah tak solder nih. Posisinya seperti ini. Ini yang sebelah sini kutub negatif, dan ini out 9 voltnya. 9 volt jeleret sepanjang. Ya, sudah VCC dan ground. Ini kita tinggal solder out ini kalau nggak salah. Ini dengan ground. Taruh ground. Berarti ini ya, colokan mic ini gini, ground dan out. Nah, di solder ini, mau tak solder dulu ya, dari bawah aja dulu.
Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah kayak gini, ini tandanya udah jadi ya teman-teman. Tapi belum diuji cobakan hasilnya seperti apa. Nah, mungkin rangkaiannya cuma seperti ini aja. Dan kita akan uji coba. Mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Kalau nggak jadi ya nanti kita perbaiki lagi. Kenapa kok nggak mau jadi? Oke, kita nyari posisi dulu, cari sound systemnya untuk pengujian cobanya. Oke, teman-teman sekalian, saatnya kita uji coba kan. Mana ya colokannya? Oh ini. Kita akan mencolokkan. Ini bisa nih buat apa namanya ya? Buat mic apa ya, siaran go action cam. Apik iki. Oke, sudah tak tancepin. Suaranya sudah gembrodok. Kemudian mikrofonnya coba kita hidupkan. Cis. Oh. Menyambung. Menyambung. Oh, putus-putus. Antenanya itu kurang tinggi itu. Volumenya gak tak kecilin lah volume mic-nya. Cik. 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 Cek cek cek. Oh, antenanya tak pindah dulu kayaknya. Kayaknya yang antenanya yang sebelah sini, teman-teman. Berhasil, teman-teman. Cek cek cek. Nah, ini tak pindah kamera depan dulu ya. Cek cek. Nah, ini teman-teman. Ini sudah menggunakan mic-nya, jadi mic wireless-nya sudah jadi. Itu tuh, mana tuh? Nah, tuh. Nah, ini jaraknya sudah sekitar 1 meter lah. Nah, ini posisinya saya di depan apa ini, pintu belakang, dan tetap masih bunyi. Kalau ada bisa dengar, tetap sibuk sih. Iya, antenanya di bawah ya, seperti itulah. Mungkin hanya itu saja teman-teman, membuat mic wireless dari barang bekas dan sederhananya. Ini nanti mau coba tak masukin ke action cam saya Xiaomi itu, dan menggunakan mikrofon wireless. Nah, semoga nanti eksperimen saya yang selanjutnya itu berhasil. Nanti nggak pakai power supply, saya pakai baterai yang 9 volt ada, baterai kompak. Kayaknya masih punya stok. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kabel itu servis. Mantap. Ha